melihat anak-anak ini yang mereka botak bukan keinginan mereka sendiri. Mereka botak kebanyakan karena kemoterapi. Jadi botaknya pasti menyakitkan. Ya rontok kan rambutnya kan. Kalau buat gue sih nggak masalah. Jadi cukup gitu doang kan. Ya, ya sudah lah. Jadi harus selalu gue lihat berat buat gue tapi buat mereka mah. Seminimnya pengetahuan agama saya, jadi ajarkan sama Rasulullah, kalau mau memberikan sesuatu ke orang lain, berikan ya. Kamu paling sayang dengan baju yang udah lusuh, dengan celana yang udah robek-robek, tapi sesuatu yang paling kamu sayang, kasih itu ke orang. Sekarang gue punya niat, gue akan kasih sesuatu yang paling gue sayang buat orang.